Oh betul, salam sehat untuk kita semua Bunda, dimanapun kita berada ya, thank you for itu. Seperti biasa kita akan jembreng-jembreng lagi ya untuk pengiriman, ada yang hari ini, ada yang kemarin ya, ada yang mungkin besok di packing dulu ya. Memang untuk permintaan resi, kita jarang memberikan karena resinya itu masih di kurir. Jadi kadang kita kirim banyak barang, itu orang kurirnya tidak langsung mencetak resi ya, tetapi mereka dikolek dulu, itu kumpul dulu baru mereka isi gitu ya. Tetapi ada kesalahan-kesalahan, ada salah-salah pengiriman, kita tinggal konfirmasi saja bosku ya, kita konfirmasikan dengan baik-baik. Oleh karena itu you are gay boy, thank you for you too. Oh betul nih, langsung together, ini langka kulit asli, serius gemoy. Ya, ini yang dapat ini beruntung, bos. Brandnya Daad. Langsung together, ya. 150, ambil warna biru juga. Apalagi? Kemudian, nih. Kulit gemoy, serut ya. Dia seperti fosil, ya. Tuh, kulitnya seperti fosil. Ini ada, ya. Semuanya di dalam kulit, di luar kulit. Wah, ini keren lah, ya. Ini cakep ini bun, jarang-jarang loh ya, ini jarang loh ya ada tas kulit model serut seperti ini tuh, cantiknya luar biasa ya. Kalaupun ada lelah-lelah tinggal disemir-semir saja bos, karena ini kulit yang seperti ini susah dicari, serius susah dicari. Yang mau langsung together 150, ini anda ini bawa lahir tuh, cantik bun. Gaskeun ya, 150.000. Kemudian nah. Wis, cakep-cakep ini, Bun. Cantik-cantik sabar, tapi nah. Nah, 70.000. Sende. Cepet eta mah. Apa? Oh, cing teu boga riwayatna. Ganti tas. Oh, ganti tas. Oh, eta teh keur ieu nanti. Agar kolot nah cina. Code. Baik entah code itu. Code tapi nanya. Nih DKNY kulit asli mewah nih. Wah ini. Aduh bun. DKNY kulit asli. Cantik ya. Cantik dong bun tuh. Gagah ini ya tuh. Semuanya masih aman ya. Kalaupun ada lelah di sini. Ya, enda ngaruh ini. Tuh. Ya, cantik nih, Bun. Ya cuma memang tah mukana rada maksudnya magnetnya nempel. Tuh ya. Ini mah sering dipegang, tuh. Enggak jadi masalah, Bun. Tuh. Cantik ya. DKNY. Tah. Yang mau dimurahkan lah ini mah ya, sok. Nih. Yang beruntung 270. Di mana bos ada DKNY 270? Keren ya. Murah banget ini. Ambil, kulit-kulitnya masih legit ya. Kulit-kulitnya masih legit 270. Kemudian nah, saya ada LV. Semuanya sudah emboss. Minusnya nah, jujur aja. Nah, matang begini ya kan. Tuh, matang begini. Ini matang ya. Kulitnya juga kapoe, tapi udahlah ya, tah sok ini mah sejarah ya. Sejarah di dalam sejarah, baiklah. 100.000, ayo. Kenapa rupanya? Kemudian nih. Kulit ya, kulit bos cantik. Ini apa brandnya ya, keren ya, cantik ya. Yang mau 130, gas lah biar tidak lama-lama nih. Mulus Louis Quartus, ini mulus pun ya, mulus, hanya debu-debu saja yang lengket. Mulus pokoknya mah, dia pakai zipper.
Tas gagah begini pun, ya. Elki Luis Quartos ini jonggol, bos. Yang mau 200 silahkan. Kemudian, nah. Lucu nih, ya, bulu. Lucu ini, bos. Ini Mas Sultan ya, bukan asal bulu ini. Bulunya ini bulu Sultan. Tah, yang mau 100 sok lah. Gecek-gecek aja, bos. Nah, kembeg ada huruf A, mulus ya, tuh kulit-kulitnya mulus ya, cantik bos. Kembeg, kembeg, I wanna say, oh kembeg, 250, toh. Kemudian ini kulit brandnya Kerlin. Ya, Kerlin ya. Untuk Kerlin ini tas istimewa ya, karena beli Kerlin ini susah, bos. Ya, ini mah tempelan doang. Ya, tuh. Ini tempelan-tempelan ya. Nempel ini mah dibersihkan nanti dilap-lap lah. Tuh. Kerlin ya, ini cantik banget ya. Kerlin. Charlin ya, Kerlin. Ini mulus dan like nail. Gitu berapa? Lengkap tali panjang 28 yang cepek. 28. Nih, yang mau 250 dapat Kelvin. Then, nah, kulit asli, full kulit, ya, non ya. Nah, ini mana yang tempelan, bersih tuh, ya bisa dibersihkan, bos, ini tinggal dibersihkan, kita, tuh, ya tempelan, iya, gimana? Tinggal dikasih apa air ya, tuh bersih kan, bersih kan, bersih ini mah enggak, bukan minus ya, bukan minus. Wadadaw, keren apa ya brandnya ya. Oh betul, pokoknya brand ya, ini brandnya tertinggi tuh, yang mau 150, murah banget ya. Kemudian, nah, cendol, kulit asoy, ini mah biasanya bu dokter ini ya, bu dokter, 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 tolonglah aku, cepat suntik saja, keburu telat, ya, dokter cantik, rawatlah aku. Keren, 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 keren ya. Tuh di sininya juga sih tulisannya itu cendol. Emboss nih di sininya nih. Tah, cendol. Dokter cantik, rawatlah aku. Yang mau langsung together 300, murah ya, dia tote tetapi dia adalah kulit. Kemudian seling kulit mantul cantik ya, aduh ya, yang mau wadidaw, vintage banget ya, kulitnya kayak fosil ini bos. Wah ini mah yang suka nongkrong di sawah nih kayaknya, ngefix ini nih ya, yang suka nongkrong di tengah sawah. Siapa dia? Oh, sebut saja. Yang mau 130 gaskeun. Next. Nah. Kulit asli, bos. Kanvas mewah. Nah, ini brandnya adalah Trevor Ground Tools and for a Man. Ini harganya jutaan, bos. Ya, boleh dicek. Yang mau 200.000. Baiklah, 200.000 aja, bos. Gaskeun tah 200.000 mah murah ya. Kemudian, nah. Bun. Cantik banget ini.
Cantik banget ini, Bun. Wah. Aduh, Bunda. Ah, sudahlah. Ini yang dapat beruntung ini, Bos. Yang mau ini 400 kayak hilod ya. Pernah ada yang tahu hilod orok? Dulu saya waktu kecil suka cari hilod orok di daun pisang yang suka meruntil jadi bulat. Yang suka ngelipat begini, saya ambil siapa tahu ternyata ada hilod orok ya. Nih, yang mau 400. Nah, hilod orok. Kemudian, nah, Bos. MK dulu dengan MK sekarang, kualitasnya bisa saya katakan dan menurut saya jauh lebih berkualitas MK dulu ya. Kembali pendapat saya. Nah, MK ya, MK zaman dulu, MK-MK terdahulu kulitnya itu vintage dan sangat menjaga kegemoyannya. Ini adalah MK zaman yang sudah terlewati. Ya, ini tanda lahir, ya. Cantik banget. Jadi, buat yang mau ini MK vintage, kulitnya sangat-sangat luar biasa. Bosku, beruntung. Serius ya, ini MK bukan sekedar MK-MK-an ya, tetapi ini lebih ke kualitas. Kulitnya bosku, oh betul, yang mau silakan 700 gasken. Wah bunda. Kemudian apalagi, nah bos ya, kalau kita pernah lihat tas Fendi ya, ada Fendi tas modelnya begini sampai ke gagang-gagangnya. Ini kulit asli. Semua, seluruh kulit asli. Cantik ya. Lengkap tali panjang. Wadidaw. Mewah. Mewah ya. Bu, kita punya tas begini apa enggak seneng kita punya tas seperti ini? Seneng lah. Ya kan? Cantik lagi ya kulitnya. Astaga. Di dalam puring bersih. Cuman Herman aja saya ini ya, keren banget ini. Kulit asli ini, Bun. Yang beruntung. Ya, ini mah 700.000 juga enggak jadi masalah, Bun. Sebenarnya yang mau 300 gas. Ken, hah? Next. Lanjut lagi, Bos. Nah. Kulit asli Mantulita. Tuh. Ya, ini brandnya adalah Gaps, cuman dia tidak ada tali panjangnya. Ini tas mahal ini, Bos. Ya. Yang mau 150. Ini tas mahal pokoknya mah ya. Next. Nah. Tote Louis Quartus ya, ini kulitnya tebal banget ya, tuh tebal sekali. Yang mau LK gitu loh ya, 150, murah. Kemudian, nah MCM ya, ini sudah open box. Masalahnya dia itu ngelos. Ya, ini yang ngelos. Ah, dah. Kadang mau saya benerin tapi ya udahlah. Ya mungkin buat bunda-bunda aja yang mau benerin ya. Ini Bun, kalau MCM dari Bal, wah, beda ya kualitasnya dengan MCM dari kardus. Open bolt sudah tentu. Ya. Minusnya, nah dia di sini begini nih. Sedikit ya. Tuh. Dikit ya. Ini MCM nih, Bos. Masalahnya itu ya, ngelos. Saya juga bingung ini gimana caranya kalau tidak apa. Ngelos, bosku.
Coba kalau tidak ngelos ya, atuh bos, ini mah kalau mulus. Ya ini mas saya berani jual ini 2,5. Cuman gimana ya supaya ini mungkin diperbaiki dulu gitu ya. Tuh ngelos ya. Ada yang mau dengan keadaan seperti ini, baik 300.000. Gas. Kemudian ini apa ini brandnya? Apa ya? Outro apa ya? Ini kulit asli. Kulit asli Tote Serut. Tote kulit asli dan ini sangat gemoy sekali, Bunda. Yang mau langsung together 200 gasken. Aduh, Bun, 200.000 murah, Bunda. Kemudian nah, kulit asli masih mulus ya. Ini hanya tertekan-tertekan saja. Ini gayanya kayak fosil sebetulnya. Ya, dari HW-HW kelihatan cantik. Tuh. Ya, dia aduh. Cantik ini, Bun. Kayak fosil ya. Tuh, cantik banget ini. Enggak ada minus, enggak ada. Aman semua ini. Yang mau 150 silakan. Kemudian, Korun ya, cuman dia di sini ada minus lelah, bukan lelah sih, sedikit di sini nih. Nah, nih. Dikit ya. Nah, saya gitu, Bos. Mending saya kasih tahu nih sedikit nih. Di sini nih. Apalah ini ya? Kutek aja lah ya, nih. Yang mau, tapi ini korunnya mini banget loh, ya. 350. Ini saya ini mah Bunda Meni nih. Ini mah yang lanjut. Kemudian nah, kulit asli ya, ada lelah-lelah sedikit ya di veter-veter seperti ini. Ini lelah ya, tuh lelah, tapi ini kulit asli, Bos. Ya, yang mau saya kasih murah aja ini ya, tapi ini mewah. Mewah. Tuh, ya mewah tuh. Yang mau 200. Oh. Murah mana lagi, Bos? Kemudian, LV cantik, Bos. Kulitnya mateng. Nah, emboss. Wah, ini Sultan Surabaya, hadirlah. Emboss Sultan Surabaya, hadirlah. Nomor seri lengkap, Bos. Nomor seri lengkap, Bos. Ini cantik banget ya, kulit asli dan ini vintage sekali. Sudah mateng, semateng-matengnya. Tuh. Yang mau silakan di Rp400. Terlalu murah, Bos. Tapi sudahlah. Kemudian, nah. Bos. COC. Ya. Ini COC harganya, harga barunya mungkin sekitar 8 juta lah ya. Semuanya masih mulus. Ya, serius ini masih mulus, Bos. Tuh. Apa ini? Kok kayak gempa? Oh, bukan. Nih. Tuh, kulit-kulitnya cakep banget. Cakep banget. Ini jarang loh. Ya jarang, saya juga merasa kaget gitu ya, kok tumben ada coach masuk ke sini, coach yang semewah ini. Ini jarang loh ada coach yang mewah masuk ke apa, ke bal-bal seperti ini. Ya ini mewah banget loh, Bunda. Tuh. Tali panjang lengkap ya, ini coach mewah banget, serius ini mewah banget. Ini belum saya lap-lap, Bos. Kalau sudah saya lap-lap, ih, kinclong banget. Tuh. Ini, saya juga suka survei, Bos, di lapak-lapak sebelah. Ngejualnya, ada yang 1,2 loh ngejual coach begini. Ini, ada yang jual 1,2 coach begini. Jangan silih ya, tuh. Aduh, cantik banget. Di sini, Bunda. Ya, tuh. Yang beruntung dapat COC Sultan di sini, saya kasih di
tapi laku, jangan terlalu murah juga. Peter-peter mah biasa ini mah. Keren lah menurut saya, ini gagah banget. Enggak apa-apa ya. Bunda, serius ini keren. 550 baiklah ya. Enggak usah 800, enggak usah. 550. Kemudian hijau green. This is bag a green color. If you want buy this bag, you must pay $207,000. Okay, if you want this bag, you can pay $207,000. $270,000 maksudnya teh, kemana ta? $270,000 ya, ta yang mau i, $270,000 ta. So, kemudian nih, lanjut ada clutch kulit, ta ya yang mau langsung together. Aduh, jangan murah-murah amat ya, ini kayak gayanya kayak botega. Kumaha cina uat ta kuncina? Seratus, murah banget, 100. Kemudian nih Dax manja ya, ini masih like new ya, kayak dari toko ini bos. Ini Daxnya manja banget ya, yang mau, aduh manja banget ini Dax, serius bosku ya, manja banget ini Daxnya. Serius manja banget ini Dax, bos. 280 ya. Ini Dax-nya masih like new kulitnya juga. Brum, 280. Kemudian Nah. Kulit vintage and the mantle. Keren. Yang mau silakan Bunda. Yang dapat ini beruntung, udah jarang ada kulit model segagah ini ya. 300 UA. Yeah, boy. Nah. Masih like new, Bunda. Ini jangan sampai lolos ya. Ini harga 1 juta, 2 juta, 3 juta juga cocok ini. Jangan sampai lolos. Yang mau 400 UA. Okay, boy. Like new. 400 dong, bos. Kita gas. Nah, Bunda. Nih, Bunda. Ayo, ngeboykeun. Mewah. Renoma. Ini kulitnya mulus-mulus, Bun. Ya, masih like new malah tuh. Masih pakai plastik. Bunda. Astaga. Keren-keren loh ini tas. Serius ya, ini keren-keren loh ini tas. Ya, tuh. Yang mau silakan ya. Cantik. Cantik ya di 250. Next, awo. Next, nih, she's late, I want to wait. Yang mau 120, mulus banget. Kemudian kulit asli, sahwok. Ker oh videokeun heula kuduna tapi tetut ewo videokeun tah ieu barang mana kan nepi gitu
Anu sa, anu kamari nu ieu nu loba ngomong? Oh, iya barang mana bakal nepi gitu. Nih, yang mau 150 kemurahan Kemudian nih. Kroko. Ini keren. Keren amat ya. Kulit buahnya keren banget ya. Cheers. Ah, Bu, ini keren banget ini, Bu. Serius ini keren banget ini. Yang mau 250 dapat tas mewah ya. Next nih. Bruno Magli. Ya, minus-minus pemakaian, Bos. Bruno Magli itu. Cantik ya. Nah. Yang mau langsung together Bruno atuh, Bos. Ah, sekelas Bruno mah tuh harganya juga mahal. 400 tuh, murah lah sih, mah gercep aja gercep. Kemudian nah. Hajis, kulit asli. Ya, tuh. Hajis kulit asli. Yang mau 130 murah. Kemudian tah, Bos. Nih. Langsung together. Nah. Nih, Bosku. Nah, kanvas mix kulit ini brandnya adalah Harnoj Knights Bright. Yang mau 100. Kemudian COC cantik ya. Wah, ini cantik banget ini, Bun. Tapi sih lebih cantik yang tadi ya. Tapi ini juga cantik ini. Duh, cantik banget ini COC-nya ya. Sultan habis ini, keren banget ini COC-nya. Serius, coach. Yang mau 500 ya, ini saya simpen ini mah 500 tang. Kemudian rangsel kulit. Cantik ini, Bos. Apa ya? Anak lem kepala singa. 300. So. Kemudian LV vintage ya, emboss. Dia di sini emboss juga, cuman dia ininya agak lelah. Ini kelihatan ya. Tuh, satu di sini sedikit. Tapi udah ini keren tuh, Bos. Ya, ini LV-nya keren loh. Saya murahkan lah ini mahnya baik lah. Tapi beruntung banget dong ya kalau murah-murah tuh. Yang mau 170 gas murah. Next nih, cendol tali panjangnya nggak ada, tahu kemana ini, tapi keren ini ya, kulit asli cendol ya, semua aman ininya ya. Sok bye, 150 Bos. Bunda tinggal cari rantai-rantai aja ya, cantik ini ya tuh. 150. Kemudian nah, MCM Tote. Ya, untuk keseluruhannya jujur ini masih mulus. Minusnya ya, lelah begini. Tuh. Tapi ini tinggal disemir. Nah, ini lelah juga ya, lelah-lelah begini tinggal disemir, tapi untuk semuanya masih mewah. Bun, ini aduh harganya juga ya, yang lain mah apalagi ini jual yang begini mah. Saya pernah nge-sell yang begini 1 juta ini. Nih, karena ini apa? Ini melalahnya tinggal disemir-semir aja loh, Bun, buat yang apa, yang pintar bunda-bunda yang benar-benar suka dengan perawatan ya. Sok bae saya kasih 500 sudah. Nah. Kalau yang ini Belly. Ya, tuh. Belly.
Ini belly ini bos ya. Nah. Ini belly. Yang paham aja nih ya, tas belly. Tuh. Ya, belly ya, yang mau ini 750 belly ya. Oke, oleh karena itu thank you for YouTube. Salam sehat untuk kita semua. Sampai ketemu di konten berikutnya ya. Saya pamit. I love you all. Dadah bosku.